Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Kali ini Bapak akan menyampaikan lanjutan tentang gelombang mekanik dan gelombang berjalan. Khusus kesempatan ini yang mau kita bahas adalah gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat. Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menentukan persamaan dan letak simpul gelombang stasioner ujung bebas. Yang kedua, menentukan persamaan dan letak atau simpul gelombang stasioner ujung terikat. Yang ketiga, melakukan percobaan MELDE untuk menentukan panjang gelombang dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab, serta mempresentasikannya. Nah, kita awali dulu yang pertama, gelombang stasioner karena pemantulan ujung bebas. Terkait dengan gelombang stasioner, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas syarat agar terjadinya gelombang stasioner atau gelombang berdiri maupun gelombang diam. Kita akan lihat lebih jauh. Ini adalah gelombang stasioner ujung bebas. Jadi di titik A itu adalah awal datangnya gelombang. Kemudian titik B itu adalah ujung pantul, yang mana tali dibentangkan di titik B itu dibuat simpul sehingga talinya bisa naik turun di tongkat atau di batang B. Perhatikan saat gelombang A menjalar ke kanan sampai di B, maka B sebagai pemantul akan memantulkan kembali gelombang ini yang merambat ke kiri. Nah, pada ujung bebas ini, kalau kita perhatikan di ujung pantulnya selalu terjadi perut. Nah, inilah salah satu ciri dari ujung bebas ya. Hal mana di ujung pantul terjadi perut. Nah, kita akan tinjau sebuah titik, misalnya titik P ya. Tadi panjang talinya adalah L dan titik P ini jaraknya dari ujung pantul adalah X. Lalu bagaimana persamaan gelombang berjalannya? Coba kita akan pergunakan. Yang pertama, saat ujung A bergerak selama T, simpangan titik P oleh gelombang datang ya di titik P dari titik A adalah Y1, kita namakan Y1 adalah A sin 2V T per T kurang L kurang X per lambda. Jadi jarak yang ditempuh dari A ke P adalah panjang tali dikurang X. Nah, itulah sebagai X-nya ya, sesuai dengan persamaan gelombang berjalan. Nah, kemudian gelombang pantul dari ujung bebas memenuhi persamaan Y2 adalah A sin 2V kali T per T kurang X-nya di sini adalah panjang tali sampai ujung pantul tambah X dari ujung pantul ya. Sehingga kita tuliskan L tambah X per lambda. Inilah persamaan gelombang datang dan gelombang pantul sesuai dengan gelombang berjalan kemarin. Sehingga terjadilah superposisi atau perpaduan di sini, yang mana pada ujung pantul terjadi perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul, dan begitu seterusnya secara bergantian. Nah, kalau kita mau deskripsikan lebih lanjut, maka gelombang datang itu dari misalnya A ke B ini adalah seperti bagian atas, nampak di sini pertama kali bergetar ke atas. Gelombang pantulnya juga begitu ya, pertama kali bergetar ke atas hanya saja merambat ke kiri. Jika, ini agar nanti lebih sederhana, jika dibedakan atas gelombang datang yang merambat ke kanan dan gelombang pantul yang merambat ke kiri, maka bisa kita nyatakan bahwa persamaan gelombang datangnya adalah A sin omega T kurang KX. Ini adalah persamaan gelombang berjalan yang merambat ke kanan. Lalu gelombang pantulnya adalah A sin omega T tambah KX ya. Tadi Y datang adalah A sin omega T kurang KX dan gelombang pantulnya adalah A sin omega T tambah KX. Amplitudonya semua bertanda positif karena bergetar pertama kali ke atas. Lalu gelombang stasioner merupakan penjumlahan atau superposisi kedua gelombang. Jadi kita harus jumlahkan dalam hal ini bahwa Y kombinasi atau YC dalam hal ini Bapak buat adalah Y datang tambah Y pantul. Y datang tadi A sin omega T kurang KX tambah A sin omega T tambah KX. Atau A-nya kita keluarkan, bisa juga kita nyatakan A kali sin omega T tambah KX tambah sin A kali sin omega T kurang KX tambah sin omega T tambah KX. Ya. Ini akan kita superposisikan dengan menggunakan konsep trigonometri, di mana di trigonometri dinyatakan sin alfa tambah sin beta ini sama nilainya dengan 2 sin alfa tambah beta per 2 cos alfa kurang beta per 2.
Ini yang akan kita gunakan untuk menjumlahkan persamaan gelombang kita tadi. Maka kemudian kita masukkan ke persamaan A sin omega T kurang KX tambah sin omega T tambah KX tadi. Kita perolehlah di sini sama-sama ya. 2A sin. Tadi formulasinya 2A sin kosin setengah. Perduanya kita majukan. Alfanya adalah omega T kurang KX. Kemudian betanya adalah omega T tambah KX. Cos setengah omega T kurang KX ini alfa. Kurang omega T tambah KX betanya. Kita coba jumlahkan menggunakan persamaan tadi. Sama dengan di sini omega T tambah omega T. 2 omega T per 2. Tinggal omega T. Lalu min KX tambah KX itu habis ya. Lalu cosnya omega T kurang omega T, ini saling menghilangkan, min KX kurang KX, hasilnya adalah min 2 KX per 2, hasilnya adalah KX ya. Nah, oleh karena itu, maka resultannya dari sini adalah 2A sin omega T cos KX. Nah, sebenarnya sini min cos KX, nah kita ambil pendekatan positifnya saja, 2A sin omega T cos KX, inilah persamaan superposisi gelombang berjalannya. Nah, ini juga bisa kita nyatakan dengan menyesuaikan ke persamaan gelombang. Kita bisa tuliskan I, C adalah 2A cos KX sin omega T. Ya, omega T-nya kita buat di belakang. Dalam hal ini, 2A cos KX merupakan amplitudo baru. Ya, sehingga ini nanti kita perlukan dalam hal menentukan letak perut dan simpul. Sehingga persamaannya secara sederhana kita bisa tuliskan di kombinasinya adalah AB sin omega T. Ya, kita sederhanakan. Setelah ini kita akan menentukan letak simpul dari ujung pantul atau ujung bebasnya. Letak simpul-simpul gelombang stasioner pada ujung bebas akan terjadi, ini syaratnya, apabila amplitudonya bernilai 0, ya, yakni dalam hal ini jika cos kx sama dengan 0. Lalu di nilai berapa sajakah itu atau di sudut berapakah itu, nilai kx bernilai 0 adalah pada sudut setengah pi, ya, 90 derajat. Kosnya adalah 0, lalu 3 per 2 pi, 270 derajat, dan seterusnya. Inilah nilai-nilainya. Lalu 5 per 2 pi. Nah, dengan menggunakan ini, maka kita coba tentukan secara berurutan letak-letak simpul dari ujung bebas ya. Tolong diperhatikan ini dari ujung bebas. Dapat kita tentukan yang pertama, simpul pertama, kita tuliskan KX1 sama dengan setengah pi. Nah, dari sini X1 sama dengan pi per 2K, kita sederhanakan, sama dengan pi per 2 kali 2 pi per lambda. Ternyata kita dapatkan 1/4 lambda. Simpul kedua, KX2 adalah 3 per 2 pi. Dari sini X2-nya adalah 3 pi per 2 K. K tadi adalah 2 pi per lambda. Maka dapatlah kita di sini 3 pi per 2 kali 2 pi per lambda, 3/4 lambda. Dan simpul ketiga, X3 adalah 5/4 lambda. Jadi nampak di sini bahwa ini simpul kedua 3 per 4 lambda, simpul ketiga 5 per 4 lambda. Ada kenaikan tengah ya, atau 2 per 4 lambda untuk simpul-simpul berikutnya. Nah, secara sederhana ini bisa kita tuliskan bahwa X jarak simpul ke N adalah 2N kurang 1 kali 1/4 lambda. X di sini adalah jarak simpul dari ujung bebas, N-nya adalah 1, 2, 3, ini tergantung orde simpulnya, simpul keberapa ya. Lambda adalah panjang gelombang stasioner. Lalu B, letak perut dari ujung pantul atau ujung bebas. Perut gelombang terjadi jika amplitudo mencapai harga maksimum, ya, yakni jika cos kx-nya 1. Nah, sudut yang cos kx-nya 1 terjadi pada sudut 0, pi, 2 pi, 3 pi, dan 4 pi. Dengan cos 0 adalah 1, ya. Dengan demikian, maka letak kedudukan perut gelombang dari ujung bebas dapat kita nyatakan perut pertama dalam hal ini KX1 sama dengan 0 dalam sehingga X1 sama dengan 0 ya, X1 sama dengan 0 dibagi K hasilnya ya 0. Perut kedua KX2 sama dengan pi, maka X2 sama dengan pi per K, hasilnya adalah pi per 2 pi per lambda, kita dapat setengah lambda. Dan perut ketiga, KX3 adalah 2π, maka X3 adalah 2π per K, 2π per 2π per lambda, kita dapatkan lambda. Nah, kalau kita perhatikan, maka letak
kedudukan perut gelombang dari ujung bebas merupakan kelipatan dari setengah lambda. Secara sederhana ini bisa kita tuliskan bahwa letak kedudukan perut gelombang stasioner dari ujung bebas kita nyatakan sebagai x sama dengan n kurang 1 kali setengah lambda. N-nya dimulai dari 1 ya. Jadi kalau kita substitusi maka akan dapat seperti tadi, 0 setengah lambda, lambda, 3 per 2 lambda, dan seterusnya. Contoh soal, sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo 10 cm, periode 2 sekon. Sedangkan ujung yang lain dibuat bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut 18 cm per sekon, dan pada tali terjadi gelombang stasioner, ya stasioner ujung bebas tadi, tentukanlah amplitudo gelombang stasioner pada titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas, B letak simpul kedua dan perut ketiga dari ujung bebas. Kita jawab, diketahui tadi A-nya 10 cm, periodenya 2 sekon, lalu kecepatannya 18 cm per sekon, sehingga dalam hal ini bisalah kita hitung lambda dengan persamaan P kali T, 18 kali 2 adalah 36 cm, dan K adalah 2 pi per lambda, 2 pi per 36, nilai K-nya adalah pi per 18, ya. Ditanya A, amplitudonya saat simpangannya 12, saat jaraknya ya, X sama dengan 12 cm dari awal bergetar. B, letak simpul kedua dan letak perut ketiga. Kita jawab, besarnya amplitudo di titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas, ya, kita hitung dengan persamaan amplitudo baru tadi, AP sama dengan 2A cos KX, ini tadi persamaannya, sama dengan 2A cos, K-nya pi per 18, X-nya 12, satuan sentimeter. Kita sederhanakan, 2 kali 10, cos 12 per 18 pi, atau 2 per 3 pi. Ya. Ini sama dengan 20 cos 2 per 3 pi, tadi nilainya 180 derajat, dapatlah kita 20 cos 120. Ya, cos 120 adalah minus setengah, maka hasil amplitudo barunya adalah minus 10 sentimeter ya. Ini besarnya amplitudo kita ambil harga mutlaknya yakni 10 cm. Lalu B, letak simpul kedua. Persamaan simpul kedua XS2 tadi kita gunakan persamaan umumnya adalah 2N kurang 1 kali 1 per 4 lambda. Simpul kedua N-nya adalah 2 sehingga di sini 2 kali 2 dikurang 1 kali 1 per 4 lambda. Lambda tadi 36 cm. Kita dapatkan 3 per 4 kali 36 adalah 27 cm dari ujung pantul. Lalu letak perut ketiga, XP3, kita masukkan persamaannya tadi adalah N kurang 1 kali setengah lambda. Perut ketiga, maka kita ambil N-nya 3. 3 kurang 1 kali setengah kali lambdanya 36, kita dapatkan 2 kali 18, 36 cm. Nah, kalau kita mau analisis, manakah lebih dulu simpul atau perut gitu ya. Coba kita analisis bahwasanya panjang gelombangnya adalah 36 cm tadi. Dalam panjang gelombang itu terjadi 2 perut dan 2 simpul. Dalam hal ini jarak simpul dengan perut selalu adalah 1/4 gelombang. Nah, kalau 1/4 gelombang dengan panjang gelombang 36 adalah 9 cm. Antara perut dengan simpul, maka lebih dulu simpul kedua, lalu kemudian masuk ke perut ketiga. Ya. Sehingga jarak simpul kedua ke perut ketiga adalah 9 cm. Dengan demikian, dapatlah kita 27. Yang kedua adalah gelombang stasioner karena pemantulan ujung tetap. Ini adalah gelombang stasioner dengan titik B itu diikat, ya, sehingga talinya tidak bisa naik turun. Nah, saat gelombang datang dari A digetarkan, maka memantul di B. Perhatikan gelombang datangnya pertama kali bergetar yang warna merah ke atas, ya. Kemudian gelombang superposisinya ternyata bergetarnya pertama kali yang biru ke bawah. Dalam hal ini amplitudo gelombang datang dengan gelombang pantulnya berbeda, ya. Tuh. Nah, dalam hal ini saat ujung A bergerak T, simpangan di titik P oleh gelombang datang memenuhi persamaan. Y1 adalah A sin 2P kali T per T kurang. Jarak titik P adalah panjang tali L dikurang X per lambda. Ya, inilah persamaannya. Lalu gelombang pantul dari ujung pantul memenuhi persamaan. Y2 adalah A sin 2P kali T per T kurang L tambah X per lambda. Tambah setengah
setengah ini adalah beda fasenya. Karena gelombang datang tadi bergerak ke atas, bergetarnya pertama kali ke atas, sementara gelombang pantul bergetar pertama kali ke bawah. Jadi fasenya adalah setengah ya, atau 90 derajat. Jika kita bedakan atas gelombang datang yang merambat ke kanan dan gelombang pantul yang bergetar ke bawah, merambat ke kiri, maka dapat kita nyatakan bahwa gelombang datangnya adalah asin omega t kurang kx, dan gelombang pantulnya adalah min asin omega t tambah kx. Nah, persamaan gelombang pantul ini min a berarti bergetar ke bawah, tambah kx merambat ke kiri. Itu ya. Gelombang stasioner merupakan penjumlahan atau superposisi kedua dua gelombang, maka Y kombinasi adalah Y datang tambah Y pantul. Dalam hal ini kita tuliskan Y datangnya tadi asin omega T kurang KX tambah min, jadi kurang ya, tambah min jadi kurang asin omega T tambah KX. Dari trigonometri kita dapatkan bentuk kedua bahwa sin alfa kurang sin beta ini sama nilainya dengan 2 cos alfa tambah beta per 2 sin alfa kurang beta per 2. Nah, kita masukkan ke persamaan yang tadi ya, kita keluarkan A-nya, sin omega T kurang KX kurang sin omega T tambah KX. Maka omega T kurang KX sebagai alfa, omega T tambah KX sebagai beta. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2A cos setengah omega T kurang KX tambah omega T tambah KX sin setengah omega T kurang KX kurang omega T tambah KX. Kita jumlahkan omega T tambah omega T 2 omega T per setengah omega T min KX tambah KX saling menghilangkan. Lalu ke sinnya, omega T kurang omega T dihilangkan ya, min KX kurang KX adalah min 2 KX. Nah, dengan penyederhanaan, maka dapatlah kita dari sini persamaan kombinasinya adalah 2A cos omega T sin KX, atau kita sesuaikan adalah 2A sin KX cos omega T, sesuai dengan persamaan gelombang berjalan bahwa omega T adalah bentuk persamaan gelombangnya. Nah, 2A sin KX merupakan amplitudo baru ya, AB, diperlukan nanti menentukan letak perut dan simpulnya, sehingga persamaan gelombangnya adalah secara sederhana Y kombinasi adalah AB cos omega T. Berikut kita akan tentukan letak perut dari ujung pantul atau ujung terikat ya. Letak perut gelombang stasioner pada ujung terikat akan terjadi bila amplitudo bernilai maksimum. Amplitudonya tadi 2A sin KX. Nah, bernilai maksimum ini jika sin KX-nya 1. Sudut-sudut yang sin KX-nya 1 adalah setengah pi, ya, 90 derajat, 3 per 2 pi, dan 5 per 2 pi. Ini. Oleh karenanya, jadi secara berurutan, letak-letak perut dari ujung bebas dapat ditentukan sebagai perut pertama adalah KX1 setengah pi. Dalam hal ini X1 adalah pi per 2K ya. Jadi dapat kita pi per 2 kali 2 pi per lambda seperempat lambda. Perut kedua adalah dengan cara yang sama, bisa kamu lihat KX2 3 per 2 pi, sehingga 3 pi per 2K adalah X2-nya. Dapatlah kita 3 pi per 2 kali 2 pi per lambda 3 per 4 lambda. Per ketiga kita dapatkan 5 per 4 lambda. Sehingga dalam hal ini, untuk perut ujung terikat adalah perbedaan dari setengah lambda. Ini kalau kita mau lihat gelombang superposisinya tadi, perhatikan di ujung terikatnya selalu terjadi simpul. Ya, ini ciri utamanya. Sehingga di B itu simpul, kemudian seperempat gelombang berikutnya adalah perut, seperempat gelombang berikutnya adalah simpul, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, letak perut dari ujung terikat dapat kita tuliskan secara sederhana, X sama dengan 2N kurang 1 kali seperempat lambda, dengan X sama dengan jarak perut dari ujung terikat, N 1, 2, 3, dan seterusnya, lambda adalah panjang gelombang stasioner, itu ya. Lalu letak simpul dari ujung pantul aja ujung terikat. Simpul gelombang terjadi jika amplitudo mencapai harga minimum atau 0. Ini bisa terjadi jika sin KX-nya sama dengan 0. Nilai sin KX yang bernilai 0 adalah sudut 0, pi, 2 pi, 3 pi, dan 4 pi, serta seterusnya. Nah, dengan menggunakan ini, maka letak simpul gelombang dari ujung terikat dapat kita nyatakan. Simpul pertama adalah KX1 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 0 ya, betul. Di simpul pertama ujung dari ujung terikat tadi memang simpul ya. Pertama sekali terjadi simpul.
Lalu simpul kedua, KX2 adalah Phi, dari sini adalah setengah lambda. Simpul ketiga adalah KX3 sama dengan 2V, dari sini lambda. Dengan demikian, maka letak kedudukan simpul gelombang stasioner dari ujung terikat dapat kita nyatakan dengan X sama dengan N kurang 1 kali setengah lambda. Ya, ini jadi kelipatan dari setengah lambda. Yang terakhir adalah percobaan Melde. Percobaan Melde dilakukan untuk menyelidiki cepat rambat gelombang transversal pada kawat atau dawai atau senar. Ini misalnya ini sebuah garpu tala, ya, frekuensi tertentu kita hubungkan dengan tali atau dawai. Lalu di salah satu ujung dawai kita hubungkan dengan katrol dan kita taruh beban. Beban ini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perubahan panjang gelombang saat penambahan beban. Dalam hal ini bebannya berfungsi sebagai gaya tegangan talinya, ya, W nanti menjadi F. Nah, dari hasil percobaan Melde ternyata diperoleh kesimpulan bahwa besar cepat rambat gelombang transversal yang menjalar pada kawat atau dawai atau senar adalah berbanding lurus dengan akar tegangan kawat atau dawai atau senar. Artinya di sini semakin besar bebannya kita tambahkan, maka semakin cepat juga kecepatan gelombangnya merambat. Lalu berbanding terbalik dengan akar massa jenis kawat atau massa persatuan panjang, ya. Ingati, inilah hasil percobaan Melde yang secara sederhana ini dapat kita tuliskan bahwa P, ya, sama dengan K ini tadi akar dari F per mu. Mu itu adalah massa persatuan panjang. Nah, M per L itulah. Dalam satuan SI nilai konstanta K kita ambil 1, maka dapatlah kita tuliskan P sama dengan akar F per mu. Jika mu kita tukar dengan M per L, ini juga bisa kita nyatakan dengan akar dari FL per M. Ya, nanti kita lihat di contoh soalnya. Dengan P adalah cepat rambat gelombang, F tadi gaya tegangan kawat atau dawai atau senar satuan Newton, dan mu adalah massa kawat atau dawai tiap satuan panjang. Contoh ini, tali yang panjangnya 5 meter dan ditegangkan dengan gaya 10 Newton dirambati gelombang transversal dengan frekuensi sumber 500 Hz. Jika cepat rambat gelombangnya 20 meter per sekon, tentukan massa tali dan panjang gelombang yang terbentuk di tali, ya. Baik, dari sini diketahui L-nya 5 meter, gayanya 10 Newton, lalu kecepatannya 20 meter per sekon. Ditanya A, massa talinya B, panjang gelombangnya. Kita jawab, hubungan cepat rambat dengan gaya dan massa persatuan panjang tali adalah P sama dengan akar dari F per mu. Dengan mu adalah M per L, maka kita juga bisa tuliskan P sama dengan akar dari FL per M, atau P kuadrat sama dengan FL per M. Dari sini kita cari M sama dengan FL per P kuadrat. Kita substitusi, maka F-nya 10, L-nya 5 per P-nya tadi 20 kita kuadratkan, ya. Dapatlah kita M-nya 50 per 400 sama dengan 0,125 kg atau 125 gram. Jadi massa talinya adalah 125 gram. Lalu B, panjang gelombang pada tali dapat kita tentukan menggunakan hubungan P sama dengan lambda kali F, maka lambda sama dengan P per F, P-nya tadi 20, per frekuensinya 500 Hz, dapatlah kita 0,04 meter atau 4 cm. Jadi, panjang gelombang yang terbentuk pada tali adalah 4 cm. Ini juga bisa kita kembangkan berapa kemudian gelombang yang terbentuk pada tali, cukup kita bagikan, ada 5 meter atau 500 cm dibagi 4. Ya, berarti 125 gelombang pada tali terbentuk. Nah, barangkali inilah pembahasan kita tentang pertemuan kedua gelombang stasioner. Berikutnya bisa kamu perkuat pemahaman kamu dengan mengerjakan soal-soal yang ada di evaluasi bab buku paketmu. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.